اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hambamu. Dan aku berada dalam janjimu menurut kemampuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم Wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada dalam dada kamu dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan isi kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bersuka cita. Bukan dengan yang lainnya. Kerana ia lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Katakanlah kepada kaum yang mengada-ngadakan sesuatu hukum
Sedangkan kamu nampak baik buruknya sesuatu yang diturunkan Allah untuk manfaat kamu itu, sehingga dapat kamu jadikan sebahagian daripadanya haram dan sebahagian lagi halal. Katakan lagi kepada mereka, adakah Allah izinkan bagi kamu berbuat demikian? Atau kamu hanya mengada-ngadakan secara dusta terhadap Allah? Dan apakah sangkaan orang-orang yang mengada-ngadakan kata-kata dusta terhadap Allah? Tidakkah mereka akan diazab pada hari kiamat kelak? Sebenarnya Allah jualah yang melimpahkan kurnia kepada manusia, meliputi rezeki pemberiannya dan hukum-hukum syarak yang diturunkannya. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Dan tidaklah engkau, wahai Muhammad, dalam menjalankan sesuatu urusan, dan tidaklah engkau dalam membaca suatu surah atau sesuatu ayat dari Al-Quran, dan tidaklah kamu, wahai umat manusia, dalam mengerjakan sesuatu amal usaha, melainkan adalah kami menjadi saksi terhadap kamu ketika kamu mengerjakannya, dan tidak akan hilang lenyap dari pengetahuan Tuhanmu sesuatu yang sehalus-halus atau serengan-rengan yang ada di bumi atau di langit, dan tidak ada yang lebih kecil dari itu, dan tidak ada yang lebih besar, melainkan semuanya tertulis dalam kitab yang terang nyata. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang beriman, serta mereka pula sentiasa bertakwa. Untuk mereka sahajalah kebahagiaan yang mengembirakan di dunia dan di akhirat. Tidak ada sebarang perubahan pada janji-janji Allah. Yang demikian itulah kejayaan yang besar. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Yunus, surah yang ke-10 pada juzuk yang ke-11. Pada ayat yang ke-57 sehingga ayat ke-64. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menerangkan beberapa intipati penting. Yang pertama tentang objektif penurunan Al-Quran, maqasid. Kenapa Al-Quran diturunkan? Dan yang kedua, bantahan terhadap kelakuan dan perbuatan penyembah berhala, musyrikin Mekah khususnya, dalam meletakkan sesuatu hukum halal dan haram, sama ada pada perkara yang bersangkutan dengan ternakan-ternakan mereka, makan minum mereka, rezeki mereka dan sebagainya. Dan ayat-ayat yang kita bacakan ini juga menjelaskan tentang bagaimana Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya, sama ada ianya perbuatan-perbuatan ataupun makhluk-makhluknya yang halus ataupun yang besar, yang ringan ataupun yang berat. Semuanya berada dalam pengetahuan Allah, dan semuanya tercatat dan tercatik di sisi Allah. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang wali-wali Allah, bagaimana sifat-sifat mereka dan bagaimana balasan-balasan yang mereka peroleh. Baik, ini antara intipati daripada ayat-ayat yang kita bacakan bermula ayat 57 sehingga 64. Pada ayat yang ke-57, kalau sebelum ini ayat-ayat yang kita bacakan menerangkan tentang asas-asas agama atau disebut usuluddin. Usuluddin atau ususuddin daripada asasul, jamaknya usul, ususul. Ad-din ataupun usuluddin daripada perkataan aslun yang jamaknya usulun. Kalau sebelum ini ayat-ayat menceritakan tentang usuluddin atau ususuddin yang berkait dengan ketauhidan Allah, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentang hari kebangkitan, maka Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat ini pula tentang at-tashri',
perkara yang berkait dengan hukum hakam amali. Sebelum ini ayat-ayat menyentuh tentang persoalan akidah, keyakinan. Kali ini ayat yang kita bacakan pada malam ini yang berkait dengan bagaimana Al-Quran sifatnya juga ialah sebagai tashrik. Sebelum ini kita baca tentang Al-Quran sebagai dalil kepada usuluddin dan dalil kepada akidah yang menjawab segala persoalan-persoalan akidah mereka. Tetapi Al-Quran juga adalah tashrik, iaitu yang menjelaskan hukum hakam. Maka Allah Ta'ala menyebut tentang sifat Al-Quran yang sebenar dan objektif, atau disebut dalam bahasa Arab maqasid. Apakah dia objektif Al-Quran itu? Ahdaf, matlamat Al-Quran itu. Allah menyebut tentang empat sifatnya yang utama. Dengan firmannya, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Yang dimaksudkan dengan wahai manusia ialah wahai orang Mekah dan wahai seluruh manusia. Sama ada orang Islam atau bukan Islam. Kerana Al-Quran bukan sekadar diturunkan kepada orang beriman dan petunjuk orang bertakwa, tetapi diturunkan kepada seluruh manusia. Sebab itu perkara yang disentuh oleh Al-Quran ialah hal-hal yang bersifat sejagat, universal. Hal-hal yang bersifat tentang kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Yang bukan melibatkan orang beriman sahaja. Bukan semua manusia. Kerana dunia ini manusia terbahagi dua, beriman atau kafir. Maka Al-Quran merawat kedua-duanya ini. Meneguhkan orang beriman dan mengembirakannya. Dan menunjukkan, membetulkan orang-orang kafir dan penyesatannya. Al-Quran bagi orang beriman, dia meneguhkan dan mengembirakan. Bagi orang-orang kafir, dia membetulkan balik pemahaman mereka, perbuatan mereka dan juga keyakinan mereka. Sebab itu siapa pun yang baca dan tengok Al-Quran, dia mendapat kesemua faedah ini. Orang kafir bila baca Quran, maka dia pun dapat faedah. Kerana itu Al-Quran diperdengarkan dan dibaca kepada orang Islam dan orang kafir. Quran ni bukan sekadar dibaca pada orang Islam, dia juga mesti dibacakan pada orang kafir. Dan kalau kita lihat bila Al-Quran diturunkan, Rasulullah baca. Rasulullah pergi ke tempat-tempat perkumpulan orang kafir dan Rasulullah baca Quran. Abdullah bin Mas'ud, bila mana dia memeluk Islam, maka dia pergi baca Al-Quran di depan Kaabah. Sehingga menyebabkan dia dipukul teruk oleh pemimpin Mekah. Kerana para sahabat memahami Quran memang dibaca ke atas orang kafir dan juga orang Islam. Supaya kita tak anggap Quran cuma bacaan orang Islam. Bagaimana cara pun kita kena menyampaikan bacaan ini, pemahaman Al-Quran kepada orang kafir. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Taubah. Bila orang kafir datang ke negara Islam, antara tanggungjawab pemerintah Islam memperdengarkan ayat-ayat Allah. Dia mesti memperdengarkan, membaca ayat-ayat Allah. Bahkan Rasulullah ketika mana menghantar surat kepada Hercules, kepada Mukaukis, kepada Kisra, kepada Bazan, kesemua pemimpin-pemimpin dunia waktu itu, di dalam tercatat Al-Quran. Untuk memperdengarkan. Okay, ini peranan Al-Quran supaya kita tahu, jangan kita duk fikir Quran ni orang Islam je kena baca. Kita je kena dengar. Semua. Wajib diperdengarkan. Dan ini tanggungjawab pemimpin nombor satu. Dan diikuti oleh para ulama'nya. Dan diikuti oleh orang berimannya. Pemimpin mesti memperdengarkan Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan, kalau duta-duta negara lain datang, kadang-kadang kita duk ajar kawalan hormat, kawal hormat, makan, beradab. Dengar Quran tak diperdengarkan. Maka kita terlepas salah satu peluang yang patut kita perdengarkan. Ini orang kafir datang perdengarkan, panggil kau ni baca berapa ayat dah. Perjelaskan. Hal-hal berkaitan akidah dan sebagainya. Maka ini tanggungjawab pada semua orang beriman. Baik, kata Allah, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izah, telah datang kepada kamu. Mau'izah, perkataan mau'izah ialah wasiat kebenaran, wasiat kebaikan. Mau'izah ialah menjelaskan tentang kebatilan untuk dijauhi, kejahatan untuk dijauhi. Dengan uslub
menggalakkan dan memberi amaran. Atau disebut targhib dan tarhib. Targhib iaitu memberi, menyebut. Kalau buat macam ni balasannya pahala dan syurga. Itu panggil targhib. Dan tarhib. Tarhib ancaman. Bila buat benda ni kamu dapat dosa, kamu dapat laknat, kamu dapat neraka. Maka ini disebut mau'izah. Mana-mana ayat yang boleh disebut satu amalan dan dijanjikan syurga, atau ayat yang menyebut tentang suatu amalan larangan dan diberi amaran dengan neraka, maka ini dinamakan mau'izah, peringatan. Wasiat. Allah Ta'ala sebut, mau'izhatum min rabbikum, wasiat ini datang daripada Tuhan. Ini wasiat tertinggi. Sebab itu rugi kalau kita orang Islam tak baca wasiat tertinggi yang ni Al-Quran. Rugi kita tak faham Quran, walau hari ni Quran telah diterjemahkan, telah disebut, ditafsirkan. Bukan ramai ulama, ustaz-ustaz kita membacakan tafsir. Cuma kita kena sabar sikit lah. Namanya tafsir Quran dia ada proses. Bukan satu malam tu dapat. Proses kita terus istiqamah dengan tafsir Al-Quran sehingga kita sampai pada tujuan untuk memahaminya. Al-Quran tersebut. Wa syifa'un lima fis sudur. Pertama, Al-Quran bersifat mau'izah. Yang kedua, mengandungi syifa'un lima fil qulub, yakni syifa'un, ayat ni Allah sebut syifa'un lima fis sudur ay fil qulub. Iaitu menjadi rawatan, menjadi penyembuh kepada hati yang dipenuhi dengan syubhat, kekeliruan, syukuk, syak ataupun kita katakan keraguan, nifak, sifat munafik, kufur dan i'tiqad yang salah. Dengan membaca Al-Quran dia merawat semua penyakit ini. Penyakit munafik, penyakit kufur, penyakit ragu-ragu, penyakit kekeliruan, syubhat dan juga i'tiqad yang menyeleweng. Dan itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sifatnya ialah penyembuh, perawat dan juga rahmat kepada orang beriman. Ya, syifat di sini bukan sekadar memberi maksud. Asal maksud syifat di sini ialah perkara yang bersangkutan dengan kecelaruan yang ada di hati. Bahkan setengah ulama kata ia juga syifat kepada semua jenis penyakit. Bukan sekadar berkaitan penyakit kejiwaan. Yang penyakit ini lagi bahaya daripada penyakit fizikal. Sebab penyakit fizikal kita nampak. Penyakit kejiwaan alih-alih bunuh diri. Alih-alih dia mengamuk, dia bunuh orang. Alih-alih kita tengok dia bakar rumah orang, dia bakar pejabat. Dia bakar kereta. Ini penyakit jiwa. Dan penyakit kejiwaan, makin orang jauh dari Allah, penyakit makin merebak. Sebagaimana zaman kita. Zaman kita ni orang sakit jiwa bukan sebab tak ada duit, tapi tak pernah rasa cukup dengan duit. Bukan sebab tak ada makanan, tapi tak pernah rasa cukup dengan makanan. Bukan tak dapat nikmat, tapi tak pernah rasa cukup dengan nikmat. Dek kerana kejahilan kita untuk mengenali Allah dan hari akhirat. Maka penyakit hati dia ancaman besar kepada dunia. Lebih bahaya daripada COVID itu sendiri. Di dalam hati kita. Tahu-tahu orang yang ada depresinya, tekanan itu, tekanan ini. Sehingga kalau nanti kita akan lihat bila dunia mula berada dalam keadaan penyakit jiwa ini, kita lihat sesuatu yang kita tak pernah sangka dalam hidup kita. Itu kita dengar anak bunuh mak. Dan kesan, kata ulama, kesan daripada penyakit jiwa ini, kita tak jumpa lagi rumah tangga yang bahagia. Sehingga rumah tangga punya medan perbalang yang paling teruk sekali. Akhirnya orang tidak cenderung untuk berkahwin sebagaimana berlaku di negara barat. Negara barat mereka tak mahu lagi terikat dengan perkahwinan. Tak nak kahwin. Just untuk coupling je boleh. Senang gaduh pun boleh elak. Bila gaduh cari yang lain. Mereka tak perlu ada komitmen. Sehingga rumah tangga satu hari nanti tidak dikenali lagi rumah tangga. Dan ini disebut dalam hadis tentang berleluasanya zina dan sebagainya. Berdasarkan hadis asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Tapi kalau orang tu kuat agamanya, maka kita dapat lihat pada rumah tangganya sendiri. Menjadi satu benteng kepada akidah dia. Benteng kepada syariatnya. Benteng kepada agamanya. Lepas tu umat Islam terkenal dengan kuatnya menjaga rumah tangga. Lepas tu dalam Islam tak asas penceraian, asas bagaimana rujuk, nafkah, semua disusun dan disebut secara panjang lebar dalam Al-Quran. Karena Allah beri inayah,
perhatian yang khusus tentang rumah tangga. Kalau tidak, Allah biarkan kita selesaikan sendiri bab rumah tangga. Tidak. Bila kita baca juzuk yang kedua, ia syarat dengan ayat-ayat tentang rumah tangga. Hak kekeluargaan. Bahkan bila kita dapati sebagai besar ayat-ayat Al-Quran menyentuh tentang hak kekeluargaan. Berkait dengan perkahwinan, berkait dengan kewalian, berkait dengan harta pusaka, berkait tentang rada'ah penyusuan, bahkan berkait dengan wanita yang boleh dikahwini, wanita yang tidak boleh dikahwini, yang berkait tentang nafkahnya, berkait tentang talaknya, rujuknya, ilaknya, li'annya, dan hal-hal yang saya katakan cukup panjang lebar untuk menunjukkan inayatul Quran, pemerhatian Al-Quran terhadap aspek rumah tangga begitu tinggi. Dan di situ nilai kita nak tengok satu tamadun. Di situ nilai kita nak tengok satu kekuatan negara. Bermula daripada masyarakat kecil ini. Bukan kita lihat bila Islam bermula daripada berkembang dalam keluarga-keluarga. Sehingga ia akhirnya membentuk negara. Jadi penting orang Islam perhatikan rumah tangga mereka dengan baik. Dan berazam, berikhtiar untuk menjadikan rumah tangga sebagai benteng akidah. Benteng syariat. Benteng agama mereka. Kemudian Allah Ta'ala menyebut lagi sifat Al-Quran yang ketiga. Wahuda dan pemberi petunjuk. Ayat kata ulama, hadin ilal haqqi wal yaqin was siratil mustaqim al muhaqqiq li sa'adati ad dunya wal akhirah, iaitu petunjuk kepada kebenaran, keyakinan, jalan yang lurus yang akan memberikan kebahagiaan, memberikan dua kebahagiaan, dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain juga, kul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa. Katakan Al-Quran ini diturunkan kepada orang beriman sebagai petunjuk dan sebagai penyembuh daripada segala penyakit. Allah Ta'ala menyebut tentang sifat Al-Quran itu hudan. Tetapi siapa yang dapat petunjuk? Kita dah sebut pada permulaan Al-Quran perlu dibaca pada semua manusia. Tapi dia cuma menjadi petunjuk kepada orang-orang yang benar-benar bertakwa. Kalau tidak, Al-Quran cuma jadi bacaan, laluan di telinga, laluan di halkum. Dia tak akan singgah di hati. Tapi kalau orang tu benar-benar bertakwa, maka Al-Quran melekat di hatinya. Ini yang disebut hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang bertakwa. Makin tinggi takwa seseorang, makin Al-Quran itu terang benderang menunjukkan kepada jalan penyelesaian. Sebab itu sifat orang bertakwa, dia melazimi Al-Quran. Siapa pun nak ukur nilai takwanya pada Allah, maka lihat nilai pelazimannya dengan Al-Quran. Kalau kita tuan-tuan Quran pun sekali-sekala, bukan kata faham Quran, baca je, baca. Sekali-sekala je kita baca, tengoklah sempat. Itu pun baca majlis khatam waktu nak kahwin, baca sekejap. Itu pun mungkin bila baca pada waktu-waktu yang kan event-event tertentu. Adanya kita katakan majlis-majlis tertentu. Tapi orang bertakwa sebenarnya, sifat mereka disebut dalam banyak ayat. Mereka membaca ayat-ayat Allah siang dan malam, pagi dan petang. Seolah-olah mereka tak ada waktu khusus. Ia adalah keseluruhan hari mereka. Pagi baca, tengah hari baca, petang baca. Sebab itu tuan-tuan tingkatkan takwa dengan memperbanyakkan baca Quran. Tingkatkan nilai takwa. Dan tingkatkan cahaya takwa. Tingkatkan kita punya level takwa itu dengan Al-Quran. Baca, faham, tadabbur dan tatbik yang beramal. Kita baca, kita faham, kita tadabbur dan kita beramal. Dan proses yang kita buat sekarang ialah faham. Ini tengah kita proses faham. Kalau ada orang ke depan sikit, dia mungkin terus menggunakan daya kepahamannya untuk tadabbur. Apa beza faham Quran dengan tadabbur? Faham ni kita faham ayat tu. Tadabbur, kita melihat hubung kait kita dengan ayat. Ya, Al-Quran cerita tentang orang Mekah, orang Madinah, tentang orang kafir itu, orang kafir ini, umat dulu, umat ini. Tetapi bila kita tadabbur, kita nampak dia punya related ataupun alaqah, hubungan ayat ini dengan kita. Seperti kita tidak terpisah dengan ayat ini. Kita sebahagian daripada apa yang Allah perintah dalam ayat ini. Itu namanya apa? Tadabbur. Tapi kalau tuan-tuan kata, tak ada kena-mengena saat ini, cerita orang dulu. Tuan-tuan tak tadabbur. Sebab tu orang munafikun waktu turun Al-Quran, nazara ba'duhum ila ba'd, hal yarakum min ahad? Mereka tengok sama-sama mereka. Ni ayat ni tak kena kat kita, kata mereka. Tak kena. Mereka pun melarikan diri. Tawallau. Mereka berpaling. Ini ayat ni, Ustaz, untuk orang dulu, bukan kita.
Ini ayat ni cerita umat dulu, bukan kita. Ini orang tidak tadabbur. Tuan-tuan, Al-Quran untuk manusia, untuk kita. Sebab itu setiap kali kita baca ayat, kita nampak kita dalam ayat tu. Kita nampak kita. Bila ada larangan, kita nampak kita yang termasuk dalam larangan itu. Bila disuruh, kita nampak kita yang disuruh sekarang. Dan kita mesti buat dan bersegera. Bila menyebut sifat orang beriman, itu sifat yang kita wajib ada. Bila sebut tentang sifat munafik, ini sifat yang wajib kita jauhi. Jangan kita kata pula, munafik Ustaz tak ada kena-mengena dengan saya. Itu kan munafik Madinah. Saya bukan orang Madinah, saya Medini. Saya duduk tempat lain. Itu Madinah zaman dulu itu, geng-geng Ubay. Geng Ka'ab bin Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul. Saya grup lain. Tentu orang cuba melihat dia berada pada lembah lain. Al-Quran di lembah lain, dia di lembah lain. Ini tidak tadabbur. Tadabbur, bila tuan-tuan melihat ada kaitan ayat itu dengan kehidupan kita. Dan kita pergi pada tahap tertinggi, iaitu kita beramal, tatbiq. Maka dah faham ini memang kait dengan kita, maka buat. Buat. Maka kita pun melakukannya dengan segera. Melaksanakannya. Bersungguh-sungguh untuk melaksanakan Al-Quran dalam kehidupan kita, barulah kita sebagaimana disifatkan tentang Rasulullah, kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi ila Quran. Dan sebagaimana disifatkan pada sahabat sebagai jilul Quran, generasi Quran. Bukan mereka disebut alladzina yamshuna, mereka ialah alladzina kal alladzina yamshuna alal ardh kal Quran yamshi alal ardh. Itu mereka-mereka yang berjalan atas muka bumi sebagaimana Quran yang sedang berjalan. Maksudnya kepahaman Quran, amalan Quran itu ada pada mereka. Lalu kalau mereka beramal, orang tahu semuanya Quran. Bila dia buat, orang tahu ini semua Quran. Tak ada semua lain. Betapa dekatnya dengan kita, mereka dengan Quran, dan kita tengok betapa jauh kita dengan Quran. Kemudian Allah Ta'ala sebut, selepas menyebut tentang sifat ketiga, Allah sebut sifat keempat. Warahmatun dan rahmat. Tapi rahmat ini khusus untuk orang beriman. Wa rahmatun lil mu'minin, khusus untuk orang-orang yang beriman. Yang dimaksudkan rahmat di sini menyelamatkan mereka daripada kegelapan kekufuran kepada cahaya iman dan menjadikan mereka ini sentiasa berada dalam cahaya kebenaran dan diangkat kedudukan mereka ke dalam syurga nanti. Ini khas kepada orang-orang beriman. Kemudian Allah kata, kul, katakanlah wahai Muhammad kepada sekian orang beriman. Bifadlillah, dengan rahmat Allah, dengan kurnia Allah, wa birahmatihi, dan rahmatnya, fabidzalika, dengan itu, falyafrahu, bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang kamu himpunkan daripada dunia ini. Baik, maksud fadlullah ila iman. Dan maksud rahmat Allah ila Quran. Tuan-tuan, bila kita ada iman dan kita ada Quran dalam diri kita, bergembira. Walau kita kurang harta, walau kita kurang pangkat, walau kita kurang kawan, walau kita kurang keluarga, ini cukup mengembirakan kita. Ini nikmat yang paling besar bila Allah Ta'ala berikan kepada kita iman dan Allah Ta'ala berikan kepada kita Quran. Sebab itu kata ulama perkataan bifadlillah, dengan kurnian Allah, yakni dengan iman yang Allah beri pada kita, wa birahmati, dan rahmat Allah, yakni Al-Quran yang dipetunjuk bagi orang beriman, fabidzalika, dengan sebab itu. Fabidzalika, dengan sebab itu, falyafrahu. Tuan-tuan, kita gembira sebab apa? Gembira sebab naik pangkat. Gembira sebab dapat anak, sebab dapat cucu. Gembira sebab berkahwin. Gembira sebab kita dapat menantu. Gembira sebab kita dapat cabutan bertuah. Gembira kita mesti ada satu sebab. Tetapi dia tidak mampu menandingi sebab kerana Allah pilih kita jadi orang beriman. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita ada segala benda dunia tapi kita tak diberi iman. Apa nilai kita sebenarnya? Akhirnya mati, kita tinggalkan semua yang kita miliki dan kita dihisap oleh Allah dengan hisap yang keras. Kan itu bergembira dengan iman. Bergembira pula bila kita berada di hadapan Al-Quran. Siang malam saya di hadapan Quran, wa imma saya baca, wa imma saya faham. Sebab itu disebut dalam hadis. Nabi kata apa? Man hadahu Allahu lil Islam wa 'allamahu al-Quran thumma syakkal faqata kataballahu al-faqra baina 'ainayhi ila yawmi yalqah thumma tala kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'u. Siapa yang Allah berikan kepadanya Islam ataupun iman. Allah dah pilih dia jadi orang Islam, Allah dah pilih dia jadi orang beriman. Dan Allah ajar di Quran. Dia pun dah faham Quran. Kemudian dia mengadu kemiskinan dia.
Dia tetap mengeluh kita tak ada duit. Tetap mengeluh kita tak cukup makan. Melainkan Allah akan tulis antara dua mata ni kefakiran sampai hari kiamat. Maknanya tuan-tuan, kita ni bila dapat satu nikmat, kita tak bersyukur. Sehingga kita masih lagi nak mengeluh dengan hal-hal yang lain. Sebab manusianya perangai suka mengeluh. Bahkan tuan-tuan, kita boleh nilai iman kita. Orang kurang mengeluh, itulah orang kuat iman. Yang banyak mengeluh, dia bukan sekadar kita katakan kurang syukur, kurang imannya. Kadang-kadang kita semua benda ada satu, dia tak ada. Itu kita ngeluh. Ngeluhnya panjang, bergaduh dengan semua orang. Ngeluh. Cerita pada semua orang ngeluh. Tuan-tuan, kita patut malu pada Allah. Allah dah pilih kita ada iman, Allah dah pilih kita faham Quran. Lalu kita mengeluh hal-hal duniawi. Melainkan kata Nabi SAW akan dicatat antara dua matanya bain ainai faqr, fakir. Dia macam dajjal itu di antara dahinya itu perkataan kafir. Tapi ini ditulis perkataan fakir. Al-faqru ila yaum yalqa, sehingga hari dia bertemu Allah. Dicatat lagi benda tu. Mu ni aku bagi Quran, aku bagi Islam, aku bagi iman, mu tak nampak yang ni. Tak bersyukur yang ni. Tak rasa bertuah, tak rasa gembira. Tapi yang dunia tak ada sikit, ah tu sedih. Tak dapat beli benda-benda yang berjenama sikit, oh mula kita sedih. Diam diri. Ingat muhasabah, ingat mati. Rupanya tak, dia ingat ni terlepas. Terlepas sale ke, terlepas barang tu, terlepas barang ni, duduk mengeluh, akhir bergaduh. Dia mengeluh, akhir seolah-olah dia nampak macam dia ni malang. Ada orang cuba menzahirkan diri ni macam semua tak bertuah diri. Dia lupa dia dah ada iman. Dia lupa dia dah Allah beri dia kepahaman Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan, anak-anak kita yang kita masukkan di tahfiz. Anak-anak kita yang kita suruh dia hafal Quran. Ajar dia ilmu kekayaan. Apa dia? Quran itulah kekayaan kau. Kamu patut bangga, jangan kamu menjadi peminta-peminta pada manusia. Allah dah beri sesuatu yang tidak diberikan pada orang lain. Dengan anak kita tuan-tuan, dalam dada dia penuh dengan Quran. Tetapi dia masih lagi meminta-minta dunia. Bukan mengeluh dengan ketiadaan dunia. Beritahu dia, dia dah dapat suatu benda yang mulia. Yang paling teruk, ada orang dia dimuliakan oleh Allah dengan Quran, dia tinggalkan untuk cari dunia. Ini orang paling gini. Siapa yang Allah muliakan dengan Quran, dia nampak ada benda lain yang lebih mulia, melainkan Allah hina dia. Itu kalau saya katakan kita dah hafal Quran, kita dah hantar anak kita tak hafal Quran, kita nampak ada lain lebih mulia daripada penghafal Quran, Allah akan hina kita. Sebab orang jaga Quran, Allah tak akan fakirkan dia. Sebab dia dah dapat satu benda yang saya katakan nikmat kekayaan. Dan kita walaupun tak mengapa kat tahfiz, kita pun yang belajar tafsir Quran dan faham Quran. Alhamdulillah kita sampai juzuk yang ke-10. Dah banyak ayat-ayat yang kita faham. Allah dah beri kita kemuliaan tu. Kemuliaan untuk kita belajar tafsir, memahami tafsir. Dah sampai juzuk 10, ada yang sampai juzuk 11, 12. Ada yang dalam proses khatam. Ia patut bersyukur dengan nikmat ini. Dia dah khatam bacaan, dia dah khatam tajwidnya dan dia dah khatam tentang tadabbur dan kefahaman. Maka jangan lagi dia mengeluh dalam hal-hal dunia yang dia tak dapat. Dia patut rasa bertuah. Kita dah tak nak dan yang lain, kita dapat yang ni. Maka isunya ialah bila kita sebut perkataan syaka. Syaka atau disebut syikayah. Atau syakwa. Apa maksud syakwa? Mengeluh. Dia mengeluh tu dengan kata lain, cenderung untuk bergaduh dengan orang, menunjukkan rasa tak puas hati. Itu panggil syikayah ataupun syakwa. Kita kalau setakat beritahu je tak apa. Allah terlepas rasa semalam. Ha, tak apa, nanti ada lagi je lah. Kita pun tak kisah sangat, saja sebut. Tak ada tajuk nak bincang. Kalau macam gitu tuan-tuan, tak ada masalah, itu tak panggil syakwa. Syakwa ni dia macam nak marah ke orang, nak marah diri dia. Kenapalah awak tak beritahu semalam ada sih? Saya nak marah awak ni. Oh, nak marah. Ini geng-geng syakwa. Dia mengeluh kerana kehilangan dunia. Tuan-tuan, kita belajar, dunia kita tak dapat. Jangan dipanjang-panjangkan perbualan. Jangan dipanjang-panjangkan keinginan kita. Sebab apa yang kita dapat belum tentu baik pun. Tapi kita rasa macam nak juga. Nak juga. Saya ustaz memang kalau dah nak, saya dapat. Kalau tidak, orang tak panggil nama saya macam ni ustaz. Memang saya kalau nak benda tu, saya akan dapat. Tuan-tuan, dunia kita tak dapat pun kita tak risau. Selagi mana Allah beri kita iman, Allah beri kita Quran. Baik, sesudah Allah menyebut tentang fungsi Al-Quran, maka Allah pun menyebut
Bagaimana orang kafir? Mereka tak ada panduan. Bukan sekadar mereka tak ada panduan dalam mencari Tuhan. Lalu mereka menyembah berhala dan hawa nafsu. Dan juga dalam perkara halal haram dalam kehidupan seharian mereka. Kata Allah, Kul ara'aitum, katakan wahai Muhammad, ara'aitum, tidakkah kamu fikirkan dan lihat? Ataupun dengan maksud ara'aitum di sini, akhbiruni, tolong beritahu aku. Ma'anzalallahu lakum min rizqin, apa yang Allah turunkan kepada kamu dengan segala rezeki. Faja'antum, lalu kamu jadikan minhu, sebagian rezeki Allah turunkan itu haraman, ini haram. Wahalala, ini halal. Kul, Allahu adzina lakum. Apakah memang Allah beritahu kamu? Pengharaman sesuatu yang kamu buat dalam kehidupan kamu. Penghalalan sesuatu. Apa panduannya? Allah ke? Kul, Allahu adzina lakum. Allah izin ke kamu buat macam tu? Am alallahi taftarun. Atau kamu cuma menggunakan nama Allah untuk kata ini boleh dan ini tak boleh. Artinya tuan-tuan nak beritahu, orang yang selain daripada Islam, ketika mana mereka menghalal dan mengharamkan sesuatu, asasnya apa? Wa imam mereka akan berkata, ini memang agama kami tak kasih. Baik, agama tu apa maksud agama? Tuhanlah. Sebab yang mencipta agama, yang turunkan agama Tuhan. Ya, Tuhan kata tak boleh. Betul ke Tuhan kata tak boleh? Sebab asas kamu menyembah pun bukan Allah kamu sembah. Kamu sembah selain Allah, kamu sekutukan. Kemudian kamu beritahu pula tentang ini halal, ini haram. Maka asasnya daripada mana? Sumbernya daripada mana? Dalilnya daripada mana? Kalau kamu kata ini agama kami suruh, ini Tuhan kami suruh, maka Tuhan suruh atau kamu mengada-ngadakan, kamu cuma mempergunakan Tuhan untuk berkata demikian. وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Apa kamu nak jawab nanti pada hari kiamat? Kau membawa hukum hakam yang kamu sandarkan pada Tuhan. إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ. Sedangkan Allah beri petunjuk yang jelas. Beri kurniaan yang banyak. Allah hantar Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Allah turunkan Al-Quran. Ini semua kurniaan Allah pada manusia. Kita ada Nabi. Kita ada Rasul. Kita ada Al-Quran. وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. Tapi kebanyakan mereka tidak menghargainya, tidak bersyukur dengan nikmat ini. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok, ini kita katakan konsep halal dan haram. Kita pergi pada semua agama. Bagaimana mereka membina halal dan haram? Wa iman dalam perkahwinan, wa iman dalam makan minum, dalam pekerjaan, dan semua sumber. Kita dapati Islam paling lengkap. Sebab itu boleh dinisbahkan bank Islam, universiti Islam. Semua boleh nisbahkan kenapa sempurnanya Islam dalam membicarakan semua perkara tentang kehidupan manusia. Ma farradna fil kitabi min syai', kami tidak pernah cuaikan sesuatu pun melainkan kami terangkan dalam kitab ini. Maknanya asas halal haram dalam Islam wahyu. Sama ada wahyu itu daripada Al-Quran ataupun melalui sunnah Nabi. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan. Yang kedua, pertama kita beritahu dalam Islam, halal haram ini ada sumber. Ini sumbernya, Quran dan Sunnah. Yang kedua ialah, sumber halal dan haram ini dari sudut manfaat dan mudarat. Manfaat dan mudarat duniawi. Dan yang ketiga, manfaat dan mudarat ukhrawi. Kita juga bila cerita satu benda berkait dengan manfaat ukhrawi. Bila kita buat benda ni, lihat pahalanya besar akhirat kelak. Lihat balasannya yang hebat. Dan kalau kita buat benda ni, lihat mudaratnya besar akhirat kelak. Ni neraka. Umpamanya kita sebut rasuah. Ataupun kita sebut rasuah. Orang Arab sebut rishwah. Baik, rishwah atau rasuah dalam bahasa Melayu kita. Kenapa Islam haramkan? Dan kita bertanya agama-agama lain atas asas apa diharamkan rasuah. Allah sebut dalam Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta sesama kamu secara batil. Dalam hadis Nabi, la'anallahu ar-rashi wal murtashi war ra'ish. Allah melaknat yang beri rasuah, yang menerima rasuah, yang menjadi perantaraan pemberi rasuah. Dalam akibat ukhrawi pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ar-rashi finnar, yang beri rasuah masuk neraka, dalam neraka. Ar-rashi wal murtashi finnar, akibat yang berkait dengan ukhrawi. Baik, kita lihat bila Islam mengharamkan atau menghalalkan, dia ada asas ini. Pertama sumber.
Yang kedua, manfaat dan mudarat. Dan manfaat dan mudarat ini akan dibalancekan, dilihat. Muazanah. Maka dia akan lihat mana yang mudarat lebih besar berbanding manfaat. Maka akan diutamakan mudaratnya. Jadi kalau dia ada benda yang baik tapi mudarat ada. Contoh harap. Harap ni boleh niaga dapat duit. Tapi mudaratnya besar. Maka bila berlaku keseimbangan mudarat dan manfaat, Islam akan letakkan mudarat sebagai asas utama dalam menolak sesuatu. Kalau sesuatu tu ada benda baik tapi ada mudarat, maka ditolak. Kerana diutamakan mudarat lebih dahulu. Kerana kesannya yang lebih teruk dan lebih buruk. Bila kita sebut bab makanan pula, kenapa Islam halalkan benda tu dan halalkan benda ni? Bila Islam haramkan babi sebagai contoh. Islam haramkan sembelihan binatang sembelihan yang bukan dengan nama Allah. Ataupun binatang yang tidak disembelih. Bukan sekadar aspek dalil, Quran jelas. Hadisnya jelas. Dan juga dari sudut aspek kebersihan. Dan dari sudut aspek yang berkait dengan ihsan pada binatang. Kenapa Islam ajar binatang itu disembelih? Itulah cara paling baik binatang mati. Ihsan. Dalam masa yang sama Rasulullah menyuruh supaya pisau itu ditajamkan dan binatang itu dibaringkan. Wal yurih dhabihatahu, dan merehatkan binatang. Tak diikat, ditambak macam setengah-setengah orang ikat. Dah semelih pun ikat lagi, tak nak buka. Itu berlawanan dengan Islam. Islam ajar disembelih, maka dilepaskan. Biar rehat, biar dikeluarkan darah. Dan itu lebih bersih. Sehingga ada satu negara, tuan-tuan dekat Norway, satu kepulauan. Yang negara ni siang je. Hari. Mereka tak akan makan, ni orang kapi ni. Mereka tak akan makan melainkan daging yang disembelih oleh orang Islam saja. Sebab mereka nak waktu di Eropah pernah berlaku wabak lembu gila. Semuanya lembu gila ini terlibat ialah lembu-lembu yang disembelih cara tembak. Bukan dengan cara sembelihan. Sehingga bermula hari itu negara tadi telah mensyaratkan semua daging-daging yang masuk negara mereka mesti daging yang disembelih. Yang diambil daripada negara Islam. Kata ini dibuktikan secara saintifik dan sebagainya. Sebab itu lembu gila tidak melanda binatang-binatang sembelih orang Islam. Dibersihkan darah, dikeluarkan darah dia. Semua kumang-kumang dalam darah dibuang. Dibasuh, cuci dan sebagainya. Baik, ini asas halal haram dalam Islam. Kalau kita nak bicarakan ini, satu perbicaraan panjang lebar. Tetapi cukup kita faham tiga perkara. Setiap halal dan haram dalam Islam ada asas. Ulama-ulama tak ada kata suka-suka haram, halal. Sebagaimana orang kafir buat. Sebagaimana ahli hawa nafsu buat. Ini saya nak kata haram. Sebab apa? Suka saya lah, saya nak haramkan. Yang ni halal. Kenapa sebab halal? Sebab saya nak halalkan dia. Islam tidak begitu. Halal, dalil. Kamu kata halal, dalilnya apa? Kamu kata haram, dalilnya apa? Islam bergerak pada dalil. Kul hatu burhanakum. Katakanlah pada mereka, bawa dalilnya. In kuntum sadiqin, kalau kamu betul. Sebab itu dalam kitab, misalnya bila saya baca kitab, Kitabul Al-At'imah wa-Dhabaih. Itu kitab berkait dengan makanan, hukum-hukum makanan dan sembelihan. Maka setiap benda, dia macam buku ensiklopedia atau disebut dalam bahasa mausu'ah, dan disebut binatang ni baik dengan habitat dan sebagainya, kemudian dalil. Halal ke haram? Disebut perbezaan pandangan ulama dan sebagainya. Di asas ni dalil. Yang kedua, manfaat dan mudarat. Berkait dengan duniawi. Yang ketiga, manfaat dan mudarat berkait dengan ukhrawi. Apa manfaat dan apa mudarat? Semuanya benda itu diambil kira dalam halal dan haram. Dan kamu pula orang kafir. Dalilnya apa? Sebab itu orang-orang musyrik Mekah. Sebagai contoh. Kalau kita nak contoh banyak, kita ambil satu contoh yang Allah dah sebut dalam suratul Maidah yang kita dah baca dulu. Tentang pengharaman Bahira, pengharaman Sa'ibah, pengharaman Wasilah dan Ham. Keempat-empat jenis binatang yang diharamkan. Adapun Bahira, bila mana unta tadi beranak 5 kali. Dan anak yang kelima tadi ialah jantan. Maka unta betina ini, unta betina kalau beranak 5 kali. Dan kali kelima tu anak jantan, maka unta ini dibelah telinga. Dia potong telinganya dan tidak boleh diusik, tidak boleh diminum susu, tidak boleh dimakan daging. Makan haram. Dalilnya apa? Tak ada. Ini memang tradisi kan ni? Hanya kerana unta tu beranak kali kelima dan jantan, maka unta tu tak boleh makan. Kalau beranak betina, boleh makan. Tapi ini apakah kayu ukur halal dan haram? Dan kemudian kita lihat bila mereka mengharamkan sa'ibah atau mereka mengharamkan wasilah. Wasilah maksudnya ialah, atau wasilah, itu kalau kambing kibash betina dilahirkan anak kembar. Salah satunya jantan. Maka
yang jantan itu tidak boleh disembelih, mesti dipersembahkan pada berhala. Kalau lahir kambing tu, dia lahir kembar, laki jantan dan betina. Yang jantan itu tidak boleh dimakan, mesti dihantar kepada berhala untuk disembelih di hadapan berhala. Baik, hukum ni daripada mana? Dan boleh sebut ham. Ham pula ialah unta jantan yang telah buntingkan 10 kali unta betina. Sama ada betina yang sama atau betina lain-lain, tapi dia dah buat 10 kali. Maka dia dapat, kalau orang main waste ni, dia dapat mahkota king. Maka dia tak boleh diusik, tak boleh diganggu, tidak boleh dimakan dagingnya. Baik, pengharaman ini Allah sebut dalam Al-Quran, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Allah tak pernah turunkan pengharaman tentang binatang-binatang yang kamu sebut tadi, bahirah, sa'ibah, wasilah dan ham. Pengharamannya kerana ni ayana, kerana jantan, kerana itu, kerana ini. Baik, apakah itu isu asas pengharaman? Islam bila haram, Islam tak asas wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan Allah mengharamkan apa sahaja yang kotor. Sebab itu bila kita Islam mengharamkan benda-benda yang sifat serangga dan binatang-binatang yang makan benda kotor, kerana ia kotor. Maka Islam mengharamkan. Hatta kalau binatang yang haram, makanan yang haram, maka binatang yang halal kena kurangkan. Ini disebut dalam hukum jalalah. Jalalah, kita ada ayam. Ayam tadi dimakan bangkai. Dia suka makan bangkai. Atau jenis ikan pating makan babi. Ikan pating dibela kat kolam. Ni peternak pun letak bangkai babi. Maka ikan pating pun makan. Jadi ikan pating pun gemuk ni macam babi juga. Maka ini disebut dalam Islam apa, dia jalalah. Itu binatang halal tapi makan benda kotor. Maka dia wajib dikorenting. Sehingga hilang bau busuknya. Dan setiapnya ada tempoh dia. Kalau kambing, kalau lembu suka makan benda-benda bangkai, benda-benda kotor, dia akan dikorenting. Ini ada hukum khas. Berdasarkan hadis Nabi SAW, dipanggil jalalah. Nabi melarang makan binatang yang memakan makanan, yang memakan makanan kotor. Walaupun binatang itu asalnya halal. Lembu, kambing. Asalnya bila dimakan benda kotor, dia akan efek pada dagingnya. Yang saya katakan, Islam tak tiga asas tadi. Dia ada mudarat. Maka perlu dihilangkan mudarat. Tapi kalau dia tak hilang-hilang, kalau pating tadi tuan-tuan tak hilang-hilang, maka dia tak boleh dimakan. Dia kekal busuk dan beri efek. Ini pergi ke makma, cek dia ni, dah. Ini ustaz, pating dah jadi macam anak babi. Sebab dia dah sepati misalnya, maka tak boleh makan. Itu setengah fatwa menyatakan tak boleh. Kalau dia dah makan kotor, sehingga dah sepati, tak boleh. Kenapa Islam melihat maslahat tadi? Maslahat kesihatan makanan. Kali itu Islam memakruhkan kita makan makanan semalam. Kenapa dibimbangi basi? Ya, kalau basi lagilah haram. Kerana mendatangkan mudarat. Kita tuan-tuan makanan semalam-semalam pun kita tak makan. Tapi kalau durian semalam kita makan lah. Itu okey lagi. Masuk kita makanan semalam ni makanan yang mungkin boleh rosak. Kita tengok pun macam blender sikit. Jangan makan. Islam melarang kita makan benda mudarat. Walaupun ada setengah ustaz, saya ni perut saya kebal. Ustaz, saya kalau makan benda basi ni sedap, saya suka. Itu kita ambil hukum pengecualian. Tapi secara umumnya tuan-tuan, kalau kita makan benda yang berbau je, dah tak boleh lah. Kerana merosakkan, menyebabkan, kita katakan kuman yang mungkin menyebabkan penyakit. Dan Islam mementingkan hal ini. Sebab itu Allah sebut, kulu min tayyibat, makan yang baik-baik. Atas sebab makan yang baik-baik lagi lah, sehingga ulama kata kita tak makan makanan yang dah berhari-hari lamanya. Hatta Nabi SAW pun tak makan makanan yang berhari-hari lama. Kenapa dia terdedah? Sehingga menghukumnya makruh, sehingga mengatakan haram. Ia melihat kepada kesan dan akibat. Jadi, kalau kita lihat dalam bab halal, haram, dalam semua perkara, semuanya ada asas yang kuat. Asas yang pertama ialah nas. Lalu kamu orang kafir yang kata ni tak boleh, nasnya mana nas? Di mana nasnya? Padahal kamu kata ini daripada nenek moyang kami, ini nenek moyang kami. Apakah tidak berlaku sifat lupa? Tentang kita di sini cakap bak tepung, sampai sana dah jadi donat. Lupa ni cerita bak tepung. Sampai sana dah lain cerita dia. Kita manusia ni kalau kita beritahu satu maklumat, kita cenderung untuk lupa. Tapi Allah jadikan Al-Quran ini dibukukan dan dicatat. Okay, lupa manusia, even lupa ulama dirawat dengan adanya catatan ini. Wahyu yang dipelihara. Hadis yang dipelihara sampai hari kiamat. Sebab kita tak boleh guna, saya ingat lagi atuk saya cakap. Ini ingatan tak boleh dipercayai 100%. Saya ingat lagi ustaz moyang saya bercakap. Kerana manusia tuan-tuan, secara umumnya otak kita tak mampu menyimpan satu maklumat yang lama. Terutamanya otak kita maklumat masuk bertali arus.
Mampukah kita simpang semua? Tak mampu. Akhirnya kita lupa mana letak kunci kereta yang tiap-tiap hari kita guna. Mungkin. Akhirnya kita lupa mana saya letak telefon saya. Itu tiap-tiap hari pegang telefon tu. Masih kuliah pegang telefon. Kat luar pegang telefon. Tapi dia boleh hilang. Mana telefon? Rupa-rupanya letak poket sebelah. Kawan sebelah dia letak. Dia mungkin dia boleh lupa. Tapi kalau benda basic tu, kita boleh lupa. Jangan cerita benda bentuk syariah yang syaitan akan kacau ingatan kita. Sebab itu bila kita berhujah, berdebat pun, kita akan bawa nas. Bawa Quran, bawa hadis. Biar ia dibaca supaya apa? Menyelamatkan daripada kealpaan dan kelupaan. Baik, inilah sifat Al-Quran dan sifat wahyu. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.